Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhallazina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, tuan imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, adik-adik jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah. Kita masih berada di permukaan buminya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dirahmati, diberkati, diridhai serta mendapat keampunan daripadanya. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Kita masih lagi membicarakan kitab Tazkiyatul Anfus yang bermaksud penyucian jiwa, yang disusun oleh yang berbahagia Al-Fadhil Al-Ustaz Said Hawa rahimallahu ta'ala. Kitab ini berbahasa Arab, insyaAllah saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Baik, pelajaran kita yang terdahulu kita masih lagi membicarakan tentang hifzul lisan, memelihara lidah. Bermaksud lidah ni boleh menjadi penyebab seseorang itu masuk syurga Allah. Demikianlah sebaliknya boleh menjadi penyebab dia masuk ke dalam nerakanya. Sesuatu yang dituturkan yang baik, yang benar, merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, perkataan-perkataan yang harus, maka perkataan tersebut berfaedah, bermanfaat, menjadi penyebab Allah redha, bahkan besok di hari akhirat ia akan berada dalam syurga Allah. Nah, sebaliknya kalau kita gunakan lisan untuk kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, kita menyangkahi, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita barangkali menuturkan perkataan yang tidak baik, contohnya dusta, Al-Kadhib, hasad, mengeluarkan perkataan yang kesat, kasar, maki hamun, cercaan dan seumpamanya. Maaf, perkataan yang seumpama itu sangat merugikan diri sendiri, dunianya, bahkan besok di hari akhirat. Nah, sebab itu Allah berfirman dalam surah Qaf, sambungan daripada pelajaran kita yang terdahulu. Dalam surah Qaf juzuk yang ke-26 pada ayat yang ke-18, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud tidak terlafaz satu perkataan melainkan bersama dengannya si penutur, si orang yang bercakap itu, bersama dengannya raqibun atid. Ada malaikat raqib, yakni malaikat yang mengawasi. Atid, malaikat yang sentiasa hadir mencatat kebaikan, keburukan, banyak, sedikit, besar ataupun kecil, tersembunyi maupun yang zahir. Apapun perkataan yang kita tuturkan, baikkah, burukkah, bersama dengan kamu tidak pernah berpisah. Hatta kita dalam keadaan tidur, malaikat tetap seolah-olah standby. Kok-koklah masa kita tidur, kita bercakap.
Selalunya orang Melayu kata mengigam, ya, tidur tapi dia bercakap. Nah, macam kita yang hadir dalam majlis ilmu, kawan tu pejam. Lalu sahabat dia di sebelah tegur, maaf kamu tidur, balik, aku tak tidur, mata je pejam, sebenarnya aku dengar. Kawan tegur, maaf kalau nak tidur balik ke rumah, ni tempat kuliah, tempat pengajian, mata je pejam, aku tak tidur, jangan tuduh-tuduh aku tidur, tak tidur aku dengar ni apa yang ustaz cakap. Dan maksudnya dia bercakap begitu, malaikat tetap bersama dengan dia hatta dia tidur. Yang tadi tak apalah, dia bukan tidur, mata je pejam, kan? Tengah tidur, dalam masa yang sama mungkin dia mengigau cakap yang bukan-bukan, ya, malaikat bersama dengan dia. Diperkuatkan ayat Allah surah Al-Infitar juzuk yang ke-30 ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Allah akan berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bersama dengan kamu ada malaikat yang mencatat, malaikat yang memerhati, yang mengawasi. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu kiraman katibin. Mula-mula Allah sebut mulia, di sisi Allah you buat baik, you buat jahat, semua dicatat. Malaikat tu tahu apa yang kamu lakukan. Baik, sebab itu mulut ni yang tak bertulang, hendaklah kita berhati-hati menuturkan apa jua perkataan. Sebab itu lagi di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah juzuk yang ke-11 pada ayat 119, Allah akan berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kun ma'as-sadiqin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang bersama-sama dengan orang yang benar. Maksudnya orang ini benar dari sudut perkataan, dari sudut kelakuan, perbuatan, maka Allah perintahkan kita bersama dengan dia. Permulaan Allah perintah agar orang yang beriman ini bertakwa kepadanya, ya, bertakwa kepada Allah di mana bumi kita berada. Dimanapun ceruk rantau kita berada, di perkampungan, di bandar, di pedalaman, di perbukitan, gunung ganang, di lautan, kita jangan tinggalkan sifat takwa. Ini yang dipesan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Barangkali hadis ini kita dah baca dalam kuliah yang terdahulu. Ketika mana Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman menjadi salah seorang utusannya, menjadi pendai pendakwah di negeri Yaman. Apa pesan Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana jua bumi kamu berada. Ibarat kata, jangan ketika berada di bumiku, bumi Mekah, bumi Madinah, berdekatan, berhampiran denganku saja kamu bertakwa. Ala kulli hal, di mana-mana bumi kamu memijak, di mana langit kamu menjunjung. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau hai Mu'adz di mana saja bumi kamu berada. Langsung yang kedua pesanan Nabi, wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringi kejahatan, kemungkaran yang kamu lakukan dengan kebaikan, kerana kebaikan yang banyak kamu lakukan, tamhuha, meleburkan, menghapuskan kesalahan dosa yang telah kamu lakukan. Maksudnya, setelah kita berbuat jahat, iringi kejahatan itu dengan kebaikan, pasal kebaikan itu boleh menghapuskan kejahatan tersebut. Nah, bukan bermaksud, oh, pasal Nabi suruh wattabi sayyi'ah, iringi kejahatan, apakah Nabi memerintahkan kita mengerjakan perbuatan jahat? Tidak. Tapi Nabi nak bagi tahu, manusia ni
secermat mana sekalipun perkataannya, perbuatannya, ada ketikanya dia tersilap. Ada ketikanya dia tersalah atau sengaja. Dia tahu hukum itu haram, berdosa tahu. Tapi dia buat, maka oleh sebab itu jangan bertangguh. Setelah kita melakukan kesalahan, kesilapan, kejahatan, sengaja atau tidak, jangan bertangguh. Iringi kejahatan tersebut dengan kebaikan, kerana kebaikan itu boleh mengkifaratkan dosa yang telah kamu lakukan. Nah, pada akhirnya Nabi sebut lagi lanjutan daripada hadis tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Bermaksud walaupun hadis ini pesan wasiat Nabi khas kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal, tapi umum kepada umatnya di kemudian hari. Di mana-mana kita berada di permukaan bumi Allah, pertama bertakwa, yang kedua memperbanyakkan kebaikan, yang ketiga berakhlak baik kepada sesama manusia sekalipun dia bukan menganut agama yang sama dengan kita, full stop. Walaupun dia berlainan akidah, contoh jiran kita, belah kanan Kristian, depan India, belah kiri Buddha, belakang Chinese. Walaupun mereka non-Muslim, Nabi memerintahkan agar kita berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Tak disebut seakidah, seagama, tak disebut. Kerana ketika Mu'az bin Jabal Nabi utus ke Yaman, masa itu di Yaman banyak yang kufur, yang syirik. Nabi suruh kamu berdakwah, tunjukkan akhlak kepribadian yang baik. Salah satu kaifiat wasilah kepribadian yang baik, tutur kata yang baik. Kita nak menuturkan perkataan ni, hati-hati, cermat. Walaupun dia seorang pendai, seorang pendakwah atau orang biasa-biasa. Kalau dia seorang pendai, pendakwah, lagi kena hati-hati, cermat. Ada penceramah, pengkuliah, pentazkirah, mungkin kurang cermat percakapan. Kita barangkali sedia maklum, tular di video kan. Penceramah tu dikata lebih kurang. Kalau Nabi ke kanan, tok guru kita ke kiri, kita ikut tok guru. Bagi saya maaf, saya bukan nak mencemooh, mencerca, bukan. Bukan nak menyalahkan mana-mana pihak. Saya sebagai seorang pendai, pendakwah, mana-mana yang saya faham ayat Quran, hadis-hadis Nabi, maka saya wajib menegur. Teguran secara jujur, amanah, penuh dengan keimanan, keikhlasan dan keinsafan. Mungkin tersalah, mungkin tersilap, mungkin. Tapi malangnya, ada yang menegur, tak diterima. Bahkan yang lebih malang lagi, maaf cakap, ada di kalangan ustaz-ustaz yang mempertahankan, masya Allah, wa tabarakallah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, very simple. Kalau saya tanya tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasih sekalian, Nabi mengajar bagian-bagian, tiba-tiba tok guru kita mengajar bagian-bagian yang bersalahan dengan ajaran Nabi, agak-agak tuan-tuan, ibu-ibu nak ikut siapa? Jawapannya sudah tentu, kita ikut Nabi. Kerana Allah datangkan Nabi tak percuma, Nabi sahaja yang maksum. Selain daripada Nabi, siapapun dia, dia tidak maksum. Ketaatan kita kepada manusia terbatas. Selama mana dia taat kepada Allah dan Rasul, wajib kita taat kepada dia. Sebaliknya dia menyanggahi Allah dan Rasul, kita tak wajib taat. Tapi dalam masa yang sama, kita wajib memberi nasihat, teguran yang baik kepada dia, full stop. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan di dalam Al-Quran. Ini kalau kita nak hujah ni dalam Quran, dalam hadis, masya Allah, saya cukup banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan sedemikian. Contoh surah An-Nisa juzuk yang kelima ayat 59,
Perhatikan baik-baik. Allah kan berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ila akhiril ayah. Ayat itu panjang. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taat olehmu kepada Allah, taat olehmu kepada Rasul, dan ulil amri di kalangan kamu. Kepada Allah, kepada Rasul, ada perkataan lafaz kalimat ati'ullaha wa ati'ur rasul mutlak. Tapi sesudah daripada itu, wa ulil amri, ya, Allah juga memerintahkan kita agar mentaati ulil amri, pihak pemerintah, pemimpin di kalangan kita, tapi tidak mutlak. Sejauh mana mereka taat kepada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Tapi kalau mereka tak taat, menyanggahi, menyelisih, wajib di kalangan para ulama memberi teguran dan nasihat kepada mereka. Ayat ini nak cerita, selain daripada Nabi, ketaatan kita tidak mutlak. Hatta contoh kepada mak dan ayah. Kita dengan mak dan ayah kita ni, Masya Allah, tak ada manusia yang lebih kita kasih melainkan mak ayah. Begitu juga tuan-tuan guru para alim ulama. Andai katalah mak ayah kita tersilap, tersalah, atau memang bercanggah dengan Quran dan hadis, wajibkah kita taat? Perhatikan baik-baik dalam surah Luqman, juzuk yang ke-21 ayat 15. Apa Allah sebut? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ila akhiril ayah. Sekiranya kedua-duanya memerintahkan kamu melakukan syirik, sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, maka kamu jangan taat kepada kedua-duanya. Nah, tengok, kita kasih ke mak, kita kasih ke ayah kita lebih daripada manusia yang lain, tapi maaf, terbatas. Kalaulah kedua-duanya, maka ayah kamu memerintahkan agar kamu syirik, Allah buat dosa yang paling besar termasuk dosa-dosa yang kecil. Allah buat yang besar merangkumi apapun yang bercanggah dengan hukum hakam. Mak ayah kita suruh kita buat satu perkara yang bertentangan dengan hukum syarak, fala tuti'huma, kamu jangan faham. Walaupun demikian, dalam masa yang sama, lihat, Islam mengajar, mendidik kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah kepada kedua-duanya dalam hal keduniaan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cerita sikitnya. Nabi Ibrahim, kita sedia maklum, ada dalam Quran, dengan ayah dia, Masya Allah. Ayah dia nama Azar, tukang buat patung, diukir. Yang konon-konon ni, patung ni wajah, rupa orang yang terdahulu diukir. Berbentuk manusia, kepala, tangan, badan diukir. Memakan masa yang agak lama, buang masa. Kemudian si ayah kepada Ibrani perintah, Ibrahim besok pergi ke pekan jual ni. Lalu Nabi Ibrahim AS dia berfikir, ayahku menjadi penyebab manusia jadi syirik, menjadi penyebab manusia jadi syirik. Okey, kita ringkas cerita. Nabi Ibrahim patahkan kepala, kepakkan tangan. Ringkas-ringkas cerita, ayah dia kata dekat anak dia, kalau bahasa kita lah nak, rumah ni ada berdua je, kamu ayah, ayah kamu. Macam mana boleh ayah dah elok dah buat, tiba-tiba besok patah tangan, kepak kaki, putus kepala. Siapa punya angkara ni? Apa anak dijawab? Ayah tanya kat saya buat apa? Saya bukan Tuhan. Tanyalah dia, dia Tuhan. Dia mesti dia tahu siapa punya angkara. Lagi tersindir ayah dia. Anak dia jawab, tanyalah dia, sambil mengisyarat jari telunjuk. Tanyalah dia, maksudnya tangan aku yang buat kerja ni. Ayah tanya saya buat apa? Dia Tuhan, dia mesti tahu siapa punya angkara. Ayah dia tersindir. Lama kelamaan, ini bukan cerita penglipur lara, bukan.
Saya tak sebarangan bercerita. Ada dalam Quran surah Maryam juzuk yang ke-16 ayat 46 ayat 47. Akhirnya Nabi ayah kepada Nabi Ibrahim ni tahu, oh, angkara anak dia. Lalu apa ayah dia kata? La illam tantahi, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu tak menghentikan perbuatan kamu hai Ibrahim, aku rejam kamu. Wah. Wahjurni maliya, tinggalkan aku waktu yang agak lama. Ibarat kata kalau bahasa dia bergambus. Tapi apa jawapan anak? Salamun alaika sa'astaghfirullaka rabbi. Kesejahteraan bagi ayahanda, aku akan memohonkan kepada Allah agar Allah ampunkan dosa ayahanda. Kita nak bagi tahu ayah dia, perintah dia melakukan perbuatan yang bercanggah dengan agama Allah yang benar. Nabi Ibrahim tak taat, tapi dalam masa yang sama Nabi Ibrahim tetap hormat, beradab, bersopan. Sama juga kita dengan guru kita. Maaf Tok Guru, tetap Tok mentarbiah, mendidik, mengajar saya. Saya berterima kasih, tapi maaf dalam bab ni mungkin bercanggah dengan Quran hadis. Maaf Tok Guru. Kalau kita kasih, kita sayang, kita tegur nasihat, bukan kita pertahankan kebatilan dengan alasan maaf dia sahabat saya, dia kawan saya, mau tak mau benar atau salah saya kena pertahankan. Bukan begitu caranya. Yang benar, benar kita pertahankan. Tapi yang tak benar, maaf, you jangan pertahankan, tegur. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling akrab, betul? Yang paling hampir, yang paling dekat. Nabi pernah kata kat Nabi, kat Abu Bakar radhiyallahu anhu, lawuzina imanu Abi Bakar li imanil alamin la raja imanu Abi Bakar. Pujian Nabi adalah jujur, amanah dan ikhlas. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk alam ni, berat lagi iman Abu Bakar. Tengok. Kita barangkali kalau duduk di bawah, kita ni duduk di bawah menteri, duduk di bawah wakil rakyat, SU dia mungkin, tuan ini macam. Kita puji tu, tah ya tah tidak. Tahta ada udang sebalik mi. Kokolah kita puji-puji, kita bodek-bodek, kokolah kita dapat imbuhan, dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat jawatan, dapat duit. Kita puji tu, jujurkah tidak? Wallahu'alam. Tapi Nabi puji sahabatnya, Masya Allah, jujur dan benar. Lalu yang kita nak cerita ni, kita tengok sifat tawadhu Abu Bakar. Orang tak tegur dia, dia dulu cakap. Ketika dia dilantik menjadi pemimpin selepas kewafatan Nabi, apa ucapan? Ucapan sulung dia. Ucapan yang pertama diucapkan di khalayak ramai dekat Bani Saqifah Sa' kan. Apa ucapan Abu Bakar di Bani Saqifah? Ucapan Abu Bakar ini sangat masyhur dan popular. Kita boleh merujuk dalam kitab ke perbagaian sirah. Umpamanya sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq. Apa kata di Abu Bakar? Ayyuhan nas inni wulitu alaikum, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dilantik menjadi ketua, menjadi pemimpin di kalangan kamu. Walastu bi khairikum, tahu dah aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu faqawimuni, kalau sekiranya aku betul, kalau sekiranya aku benar, bersesuaian, mentadbir, memerintah, merujuk kepada Quran dan hadis, faqawimuni fa'ayinuni, maaf, maka tolonglah, bantulah aku, maksudnya bersama-samalah dengan aku. Kalau aku betul memerintah, memimpin, merujuk pada Quran hadis, tolong sama-sama. Wa in asatu faqawimuni, tapi maaf kalau aku tersalah, aku tersilap, tolong perbetulkan aku. Masya Allah, tengok. Orang tak tegur dia dulu cakap, kalau betul tolong sama-sama, tapi kalau aku salah tolong perbetulkan. Sifat mutawatir.
Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita ambil lagi satu ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, juzuk yang keempat. Di surah An-Nisa ini, di juz yang keempat mula, berakhir juz yang kelima. Jadi kita jangan keliru. Ayat yang ke-13, apa Allah sebut? Very clear. Tilka hududullah wa mayuta'illaha wa rasulah. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Yang bermaksud demikianlah batasan sempadan Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya ada beberapa anak sungai. Bahkan mereka kekal di dalamnya. Wazalikal fauzul azim. Yang demikian itu mereka mendapat keberuntungan yang sangat besar. Bermaksud ayat ini mutlak, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ha, tengok. Wah, tiba-tiba kita boleh mengungkapkan kalimah yang seumpama itu. Persoalan yang jadi tanda tanya, mengapa ungkapan itu diungkapkan? Kenapa statement itu dilafazkan? Lalu bila dilafazkan, diberi jawapan juga salah. Kan? Surah Al-Hasyr, juzuk yang ke-28, ayat yang ke-7. Apa Allah sebut? Banyak. Kalau saya nak baca ayat Quran ini, Masya Allah. Itu belum lagi kita baca hadis-hadis Nabi. Surah Al-Hasyr, kita belum baca tadi. Ayat yang ketujuh, juzuk yang ke-28. Wama atakumur rasulu fakhudhuh, wama nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan olehmu akan rasul, fakhudhuh, ambil. Allah menyebut fakhudhuh fi'lul amar, perintah. Ambilkah apa yang Nabi contohkan, teladani kepada kamu, ambil, ikut. Wama nahakum anhu fantahu, juga fi'lul amar, apa-apa yang ditegah, yang dilarang, yang tak dikerjakan, dilakukan olehnya, fantahu, tinggalkan olehmu. Sebab tu di akhir ayat tu Allah sebut wattaqullah innallaha syadidul iqab, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih. Apapun kita dahulukan Allah dan Rasul sekalipun bertentangan dengan akal kita, bahkan dengan hawa nafsu. Baik, kita tinggal bab tu dulu, kita baca sikit. Kan? Ini banyak tu huraian. Ini semua ada kaitan dengan apa yang kita bicarakan dalam kitab Al-Mustakhlitu, Al-Mustakhlisu fi Tazkiyatil Anfus. Ya, pembersihan jiwa. Dalam surah Asy-Syamsu juzuk yang ke-30 ayat 9-10 Allah sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya beruntunglah, berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori akan jiwanya. Dari sudut dalaman kita kena clear dulu. Dari sudut dalaman membersihkan daripada sifat mazmumah, kita kena memiliki sifat mahmudah. Ya, singkirkan sifat mazmumah walaupun agak sukar, agak payah. Ya, tapi kita berusaha sedaya upaya. Kan baik. Wa yadullu ka'ala fadli luzum asum, menunjukkan ke atas kelebihan orang yang membiasakan diam. Wa huwa annal kalama arba'atu aqsamin, perkataan itu ada 4 pembagian. Ya. Anal kalam, sesungguhnya perkataan itu arba'atu aqsamin, ada empat pembagian, ada empat pecahan. Yang pertama qasmun huwa dararun mahad. Pertama, perkataan yang mudarat secara keseluruhan. Dararun mahadun, mahad itu maksudnya mudarat sepenuhnya. Cakap yang mudarat maksudnya cakap yang tak berfaedah, cakap yang tak bermanfaat. Satu bab, contohnya mengumpat, memfitnah, dusta, cakap-cakap kasar, kesat, maki hamun, cercaan. Kan, tak kira siapa pun dia, dia pendai kah, dia wak awam kah, raja kah, menteri kah, ala kulli hal seorang mukmin mukminah jaga lisan. Cakap yang pertama ni tak ada faedah sama sekali, cakap-cakap yang disebutkan tadi, dusta, maki hamun,
cercaan ya dan seumpama dengannya. Kemudian yang kedua, qasmun huwa naf'un mahad, percakapan yang ada manfaat semata-mata, tadi tak ada faedah semata-mata, yang ni naf'un mahadun, ada faedah. Mana dia perkataan yang ada faedah, dia baca Al-Quran, diterjemahkan, dihuraikan bagian-bagian. Sekalipun cerita Quran ni cerita zaman lampau, ini cerita zaman Nabi Adam, ini cerita zaman Nabi Musa contoh, tapi bila dia bercakap, apa yang dicakapkan tu merujuk kepada Quran, dia baca Quran, diterjemahkan, dihuraikan, pasti berfaedah. Yang kedua, cakap yang merujuk kepada hadis-hadis nabawi, hadis-hadis itu hadis mutawatir yang martabatnya sahih dan hasan, semua bermanfaat. Sekalipun ini cerita zaman lampau, ini cerita perkara gaibiat, ini cerita perkara-perkara akan datang. Bila dia bercakap, baca hadis, kebetulan hadis ini bukan hadis palsu, kan? Hari ini maaf, banyak penceramah, pengkuliah, subhanallah, yang kadang-kadang dia bercakap, dia baca hadis, hadis itu hadis pengundur, kan? Banyak hadis-hadis palsu yang mungkin kita awam jadi mangsa sebab kita tak tahu. Tu satu baca hadis ni bagian-bagian, kan? Kita pun ikut apa yang disampaikan pasal kita awam, kita mana kita tahu, kan? Sebab itulah penceramah pengkuliah ni dia kena hati-hati, dia kena cermat, kerana kalau dia baca hadis tu kebetulan hadis tu maudhu', dia sudah melakukan satu pembohongan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kena hati-hati. Kalau rasa betul ke tak betul ke, dia kena tanya kepada orang yang lebih arif daripada dia. Kan? Sebab itu dalam Quran bagi penyelesaian surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 43, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah olehmu kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Kan? Manusia ni dia ada kepakaran masing-masing. Walaupun title dia ustaz, bukan semua dia faham. Walaupun dia doktor, bukan semua dia pakar, kan? Macam saya mak, kepakaran saya mungkin dalam bab agama, tapi saya tak pakar dalam bab perubatan. Contoh, kalau orang tanya ustaz, minta maaf ustaz, sekarang dah jadi polybank, tentang booster ni ustaz, ada yang kata okey, ada yang kata tak okey, ada yang pro, ada yang kontra, apa pandang ustaz? Nah, kembali pada ayat tadi, fasalu ahla zikri, saya tidak ada kepakaran bab tu. Memanglah kita dengar negara cakap, ada yang pro and kontra, betul. Oleh kerana saya tak ada kepakaran, maaf, kena tanya orang yang ahli. Macam kita nak buat bangunan, orang tanya, maaf, saya bukan engineer, saya tak tahu. Engineer ni pula, dia ada keperbagaian. Ada yang peringkat awal, peringkat pertengahan, peringkat yang tinggi, kan? Begitu juga doktor, dia ada kepakaran. Dia secara umum, yang ni betul spesialis dalam bab-bab, kita tanyalah kepada orang yang berkaitan, orang yang berkenan. Begitu juga dengan ustaz-ustaz penceramah pengkuliah, kadangkala dia tidak ada kepakaran dalam bab tu, maaf, dia kena tanya yang lebih arif. Sama juga, kan? Saya pun bukan semua permasalahan agama saya tahu, tidak. Mungkin kalau saya tak tahu jawapannya, saya minta tangguh. Kerana persoalan agama ni dia tak boleh agak-agak. Kita tak boleh meneka-neka. Agama ni mesti ada sandaran nas yang qat'i daripada Quran hadis, kan? Apatah lagi nak berbicara perkara-perkara ghaibiat, jangan digunakan akal, jangan digunakan nafsu, melainkan wahyu. Hatta Nabi, perkara ghaibiat Nabi pun tak ada memandai. Contohnya orang Yahudi pernah tanya ke Nabi tentang persoalan roh, Nabi diam. Pasal roh ni perkara gaib, pasal tak ada wahyu daripada Allah, Allah belum bagi tahu kat Nabi, Nabi diam. Nabi tak mereka-reka, Nabi tak mengagak-ngagak. Kan Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra juzuk yang ke-15 ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang roh, Nabi diam dulu, pengambilnya turun ayat ni, baru Nabi jawab, kulir ruh min amri rabbi, katakanlah Muhammad, yang roh itu urusan Tuhanku.
dan tidak diberi ilmu pengetahuan tentangnya illa qalilan, melainkan sikit. Maksudnya perkara ghaibiat juga ada keterbatasan kat Nabi. Bukan semua Allah bagi tahu kat Nabi. Mana-mana yang Allah wahyukan, ya Nabi tahu, Nabi bagi tahu. Nah, kalaulah Nabi sedemikian, apatah lagi kita. Masya-Allah. Kan? Baik, tak apa. Kemudian yang ketiga, pembahagian ilmu dararun wa manfaatun. Perkataan tu bercampur bau, ada yang mutarat, ada yang berfaedah. Yang ni juga ada lebih baik kita tinggalkan sebab dia bercampur aduk. Yang pertama tadi tak apalah kita tinggalkan sama sekali sebab semuanya mutarat. Yang kedua ni semua manfaat, bolehlah kita bercakap. Kan? Kemudian yang ketiga dia bercampur baur, yang ni kita kena tinggalkan, merujuk kepada ayat Allah dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ayat 42, wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang hak dan batil, dan kamu menyembunyikan yang hak dalam masa yang sama kamu tahu. Jangan campur aduk yang hak dan batil. Kita tahu yang hak begini, dia. Kita pun tahu yang batil begini, tapi kita diam. Kan? Bermaksud kalau bercampur ada manfaat, ada mudarat, lebih baik kita diam. Kan? Kemudian yang keempat, pembahagian percakapan itu walaisa fihi dararun wala manfaatun, tidak ada padanya kemudaratan dan juga kemanfaatan. Maksudnya yang keempat ni yang harus. Nak kata manfaat pun tak ada, nak kata yang mudarat pun tak ada. Percakapan yang harus, yang ni tak mengapa, mengikut keperluan. Contoh, untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Ya, percakapan yang harus, apa khabar, di mana tinggal, bapa wa anak, lamakah lagi kerja, bila pencen, contoh. Kan, bermaksud perkataan yang harus, dia tak ada juga nak kata berfaedah sangat, nak kata mudarat pun tidak. Tapi boleh kita tuturkan kerana keakraban untuk silaturahim. Kan? Kerana seorang mukmin dengan mukminah ni, dia tak boleh diam, dia tak boleh. Kan? Sesuatu yang ada faedah, manfaat, boleh kita bercakap. Kalau tak ada faedah, lebih baik kita diam. Kan? Baik. Kemudian yang seterusnya, fa'innal mu'mina yakunu sumtahu fikran wa nazrahu ibratan wa nutqahu zikran. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah diamnya itu berfikir, penglihatannya itu merupakan pengambilan pengajaran, kemudian tutur katanya itu adalah zikir. Ya, ungkapan ini sangat indah. Kan, fa innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu ketika mana diamnya fikran, dia diam itu dia berfikir, wa nazrahu ibratan, ketika mana dia merenung, melihat, memerhatikan, dia mengambil faedah, dia mengambil pengajaran, dilihat. Yang baik akan dijadikan tauladan, yang buruk, subhanallah, masya Allah, aku akan tinggalkan. Kan, penglihatan mata ni kita boleh menjadi penyebab, kita boleh jadi baik, mata ni juga boleh menjadi penyebab dia jahat. Melihat yang baik, 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 langsung mengikuti jadi baik. Melihat yang buruk, 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 mengikuti yang buruk, akhirnya dia jadi jahat. Kan? Kemudian yang akhirnya wanutqahu zikran, seorang mukmin ni pertuturannya itu boleh dikatakan zikir. Ya, maksud zikir ni di luar skopnya. Baca Quran, kita berzikir, kita berdoa, itu kita dengan Allah, kita dengan manusia. Zikir ni mengingati. Kan, kita tengok orang ni buat jahat, kita tegur dengan cara yang baik, kita tengok dia buat baik, alhamdulillah, kita sama-sama ke arah perbuatan tersebut. InsyaAllah kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Apa yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar memohon keampunan kepada-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.